2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 73. Eh, 72. Nah, mari kita mulai. Kita hitung coba. Satu-satu. Haji Kadir Zakaria. Nomor 2. Sorry, Pak. Nomor 1. Thank you.
kedua, yaitu setelah dihitung nomor 1 mendapat suara 45 suara, nomor 2 mendapat 18 suara, dan nomor 3 mendapat suara 9. Jadi totalnya 72 suara. Dengan demikian, yang nomor 1 yang tertinggi jumlah suara 45 menjadi yang sebagai ketua DKM. Jadi bisa masih melanjutkan untuk periode kedua. Demikian yang bisa kita sampaikan. Untuk berikutnya nanti dari kita akan membuat berita acara sesuai dengan hitungan pada pagi hari ini, bahwa Bapak Haji Muhammad Tori sebagai terpilih ketua DKM periode kedua atau melanjutkan yang periode berikutnya. Demikian yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak memberi selamat kepada Bapak Ketua untuk melanjutkan periode kedua.